silah-silahnya ini di pabrik enggak laku lur, enggak bisa jual nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pasesulan lur bersama Kerpo Batu Alam, dan semoga sedulur-sedulur dan kita semua selalu diberi kesehatan lur. Alhamdulillah, ini kita akan mereview satu video lur, di mana nyonya besar kita akan mengepruk batu alam lur untuk bahan pondasi rumah lur. Ini kemarin batu yang bagus-bagus sudah dimuat di truk lur untuk proses penggajian di pabrik, dan ini sisanya kita akan membelah menjadi kecil-kecil untuk bahan pondasi lur, karena ini batu yang ada merah-merahnya ini lur, ada silah-silahnya ini di pabrik enggak laku lur, enggak bisa jual nanti. Kalau di pabrik cuma dapat marah sama bos besar lur ya. Ini kita akan mengeproknya lur untuk bahan pondasi ya. Dan jangan lupa lur, kasih komen, like dan subscribe lur, bunyikan tombol loncengnya supaya sedulur-sedulur bisa mengikuti video-video berikutnya ya lur. Selamat bekerja lur, pokoknya kerja terus lur, nek ora kerja yo ora iso jajan. Semoga sedulur-sedulur juga bekerja ya, kita harus mensyukuri lur, bagaimanapun pekerjaan kita dan bagaimanapun aktivitas kita, kerja kita, walaupun menguras keringat nanti menggeh-menggeh ya, tetap bersyukur lur, karena kerja harus kita nikmati aja lur, biar kita betah dan kerasan. Minyak besar mencoba lur untuk melubangi, membuat bolongan ini lur. Ini kita minum dulu lor, sudah lemes lor, dari kemarin bantu itu proses muat baloknya, nanti tak kecapean gitu. Mungkin nanti di video yang kemarin bisa nyongkel-nyongkel bahan batu ukirnya, bahan batu relnya, sama batu ukir, batu lasternya, sangat melelahkan. Kalau cuma memotong batu untuk pondasi, besar ini sudah belajar sama papa besar, tujuannya besar, bos besar. Ini bos keroncong. Lur, sudah pecah lur. Hebat kan lur. Alhamdulillah. Wah, syukurilah lur. Ya, kita minum dulu lur. Tunggal. Iya, nah, itu lur ada biru-birunya itu lur. Jadi enggak laku itu lur. Di pabrik nanti di komplain. Ya, nanti bosnya yang adanya sudah enggak bayaran, enggak dikasih bayaran selalu. Kasihnya kasih semprotan kayak takut lor sama bos lor, kayak yang membayarin bos, kalau nanti kita nggak nurut ya bisa dipecat nanti lor, kalau macam gimana kalau nggak
konsekuen, gak tertib, gak disiplin, ya pasti kita kena marah sama bos. Ya, maksudnya kalau ditambang gini lor, itu gak selalu dikontrol oleh bos. Yang penting kita akan dapat bahan dikirim ke pabrik. Yang penting kita benar-benar memilih bahannya yang bagus. Nanti kalau bahannya jelek, ya sorenya kita disemprot. Tapi kalau ngeceknya tiap hari ditambang, enggak. Mungkin satu minggu bisa satu kali atau dua kali, itu aja. Kalau kesini ya kadang bawa ini tinggal, ini aqua. Kalau enggak aqua ya rokok. Karena kalau enggak rokok ya enggak. Ya, gimana ya, Dora? Enggak bagus buat saya, karena buat ini. Nyonya besar ya nggak boleh rokok. Ya gimana lagi, Nur? Ditambah adanya ya cuma air putih sama rokok. Kalau air putihnya ada, rokoknya nggak ada, ya nggak cocok. Kalau rokoknya ada, air putihnya nggak ada, leta. Nyonya ini habis ngajian tadi, langsung berablas. Anaknya Pak Soleh, maksud saya, ibunya ya ibu Soleh. Ketawa-ketawa loh, malu-malu kucing loh. Ibunya Cemeng. Ya, itu loh, tahu itu loh sila, orang gila tuh asa birunya loh. Kalau asa birunya ya nggak pasti. Banyak hasilnya lor, kita bikin hasil pun jadi super lor ini. Bismillah. Gak iso ini lo, hanya yang rasa dulu ya. Hari ini tidak bisa sangat mengalir seperti ini. Ah, untung dibantu nyalur, kalau enggak ya mengkis lor. Kemarin muat satu truk aja ngungkal-ngungkal galoknya besar-besar loh, sangat melelahkan. Ya, tuh nyonya sudah tahu triknya lor, kalau ada merahnya gitu lor, mudah sekali untuk dihancurkan lor. Sampai tangannya kemarin lor, itu kena batu kecil itu aja lor, luka lor. Nanti ini tak suruh kasih kain. Bukan kain kafan lor, itu kain putih. Kain kafan lor, bukan kain putih, supaya enggak kena debu. Nanti kalau kena debu kan enggak baik itu lor untuk kesehatan. Jadi kita harus dilipat, kasih bungkus itu lor, kasih kapuk kapas di tali itu lor, biar enggak kena kotoran debu. Nutuknya aja sudah wasis lor itu lor. Itu tadi yang saya suruh lubangin nggak di situ sebenarnya, tapi dia ngawur itu lor, lubangnya lor. Tadi suruh itu lor, lubangnya tengah-tengah sebelah sana dipotong di sini, bukan di situ. Kadang ya gitu lor, nggak nurut lor, nyap besar lor, maunya sendiri ya, biarin lah. Yang penting bantu aja, terima kasih lor. Jarang lor. Saya usir jilur adanya besar kayak gini terus bantuin ya suami bekerja lor. Ya alhamdulillah, karena ya gimana lagi lor, kehidupan di kampung ya gini, kalau nggak saling membantu ya. Sebenarnya sih saya juga kasihan lor, dibantu samanya besar, tapi ya gimana lagi lah, nggak apa-apa lah, yang penting
kita saling mendukung dan saling berpartisipasi loh. Ya, jangan lupa lor tonton video ini dan like, comment, subscribe lor untuk mengikuti video-video selanjutnya. Mungkin cukup sekian videonya lor. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pasduluran.